Ribuan wisatawan lokal, nasional hingga internasional berkumpul di Pantai Tanjung Kelayang untuk menyaksikan kemeriahan Malam Puncak Festival Tanjung Kelayang tahun 2018. Dalam Malam Puncak Fashion Show, pakaian karya desainer lokal Belitung yang mengangkat tema etnik serta pakaian dari batik khas Belitung pun memukau penonton yang hadir di Pantai Tanjung Kelayang. Selain itu, saudara, tarian tradisional dari beberapa daerah baik Belitung maupun luar Belitung juga ikut memberi warna di dalam puncak festival Tanjung Kelayang 2018 yang sudah menjadi agenda pariwisata nasional. Dengan pakaian khas masing-masing daerah sambil diiringi musik sesuai dengan tema tariannya, penari dengan lincah memperagakan berbagai gerakan tarian yang memukau penonton. Tak kalah menarik, tarian kolosal Rio Campo Nelayan Belitung yang diikuti puluhan penari pun menambah kemeriahan Malam Puncak Festival Tanjung Kelayang. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Setda Babel Tony Batubara mengatakan, pemerintah Pemprov akan terus mensupport kegiatan yang bisa meningkatkan pariwisata di Bangka Belitung. Pak Gubernur sangat berharap agar event ini bisa terus terlaksana setiap tahun. Pak Gubernur, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mensupport habis kegiatan yang seperti ini. Jadi kalau Belitung bisa seperti ini, diharapkan kabupaten lain di Babel juga bisa. Nah sekarang fokus kita masih di Belitung. Ayo terus kita kembangkan, kita tingkatkan. Jadi Pak Gubernur dalam hal ini sangat-sangat mengapresiasi dan siap membantu perkembangan pariwisata di Babel khususnya di Belitung. Sementara itu, saudara, Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan, meskipun berjalan lancar, kedepannya berbagai atraksi dalam rangkaian kegiatan Festival Tanjung Kelayang perlu ditambah lagi. Makin kegiatan semuanya berjalan lancar, terus ya tinggal ke depan untuk menambah lagi atraksi-atraksinya. Ya. Mungkin kita akan menambah atraksi-atraksi tidak hanya semata seni budaya, tapi atraksi lain. Katakanlah saya beri contoh, misalnya adanya kegiatan banyak lomba kayak dan atau lomba perahu yang sebenarnya tradisional. Nah itu yang mungkin, dan banyak hal mungkin yang perlu kita tambah lagi atraksi-atraksi itu. Sebelumnya, dalam Festival Tanjung Kelayang ini juga telah dilaksanakan berbagai pertunjukan seni budaya baik dari Belitung maupun luar Belitung selama festival berlangsung. Selain itu, saudara, berbagai perlombaan juga dilaksanakan untuk menarik wisatawan, diantaranya adalah eksibisi layang-layang dan fun run on the beach. Dari Sijuk Belitung, Desi Megawati mewartakan.